Assalamualaikum, jumpa lagi di Coretan Fitri. Tempatnya coret-coret segala isi hati. Dua nama tetap di hati, Nike Ardila dan Amel Amelia. Apa kabar kalian semua? Semoga kabar baik ya. Aku mengucapin makasih banyak untuk kalian yang udah subscribe di channel ini. Untuk yang belum atau baru mampir, jangan lupa tekan subscribe, like, dan komennya ya. Karena dukungan kalian sangat-sangat berarti buat aku, oke? Kabar terbaru datang dari para fansnya Amel nih. Yang bikin heboh adalah karena adanya sosok hater yang DM Amel dengan kata-kata yang kasar dan tidak sopan. Kalian semua pasti udah pada tahu ya siapa orangnya. Kita lihat lagi nih postingannya saat DM Amel. Kata-katanya Bunda Nunggi, ibundanya Amel juga ikut mengomentari. Astagfirullah, tuh orang kenapa ya bun? Meradang-meradang gak jelas. Belum ngopi kali ya dek. Banyak sekali postingan yang mensupport Amel. Hati-hati dengan Amel, memang Amel kelihatannya biasa aja, tapi banyak pengagum rahasianya. Memang untuk haters hati-hati dalam bertutur kata ya. Kalau tidak suka, abaikan saja. Jangan membuat komentar atau DM-DM yang unfaedah ya. Apalagi merendahkan orang lain. Jujurlah dalam bersikap apalagi di sosial media. Yang perlu digarisbawahi adalah bahwa fansnya Amel itu tidak pernah menuntut Amel untuk menjadi seorang artis atau apapun. Semua kembali ke diri Amel. Kehadiran Amel saja sudah membuat kita semua bahagia ya. Sudah menjadi pengobat rindu untuk kita semua. Kenapa semua gerak-gerik atau apapun itu yang bersangkut pautan dengan almarhumah diikutin sama aku, padahal itu aku nggak tahu kalau almarhumah mungkin ada beberapa gerak-geriknya yang sama atau oh, gimana. Gerak-gerik badan kamu, body language kamu. Iya benar. Terus apa fashionnya, terus habis itu ya hal-hal lainnya yang dibilang ngikutin gitu. Jadi kan aku ngerasa kayak apa ya, gimana, bukannya aku nggak senang, cuma sedih aja gitu, kayak aku udah jadi jati diri tapi masih dibilang gitu. Mungkin ya ini kan balik lagi ke yang atas, kalau misalkan bisa ada kemiripan hal lain yang di luar dugaan aku sudah gitu. Oke, untuk Amel sabar ya dek, banyak-banyak istighfar, semoga orang seperti itu segera mendapat hidayah ya. Oke, sampai di sini dulu coretan Fitri hari ini. Jumpa lagi di episode berikutnya. Salam Laki.